channel. Jalan-jalan di Broadway, Alam Sutra, dan aku mau jajan makanan enak banget pokoknya, super sweet. So, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan yang udah subscribe, thank you banget, dan jangan lupa follow Instagram aku. Thank you banget yang udah follow dan udah subscribe, so happy watching! Jadi es krimnya itu dikasih kacang juga. Cobain es krimnya dulu, enak. Saus coklatnya enak banget. Saus coklatnya enak banget. Kacangnya gurih. Es krimnya creamy banget. Untuk churros ice cream ini tengahnya kosong guys, rasanya tuh enak banget, gurih, apalagi dicocol ke es krimnya tuh jadi makin enak, creamy juga es krimnya. Nah, terus di sini yang berasa banget itu rasa cinnamonnya, kayu manis, bubuk kayu manisnya itu menonjol banget, jadi nyatu sama saus coklat sama es krim juga, ini enak banget. Aku mau abisin ini dulu, enak banget guys, nagih. Es krimnya aku suka, kacangnya apalagi, dan churrosnya fresh banget, baru digoreng tadi, anget banget sebelum dimakan, enak guys, kalian mesti coba. Dia sedia minuman juga, churros bite. Aku beli yang lemonade karena semuanya kopi, coklat, jadi buat ngimbangin semua manisnya aku beli yang lemonade. Cobain. Enak banget lemonnya. Lemonnya seger banget. Seger. Kayaknya lemon fresh deh ini. Manisnya pas, tapi lemonnya tuh berasa. Tadi ini harganya 18 ribuan. Worth it sih. Aku punya yang combo. Tada! So cute. Jadi ada 6 varian rasa. Tapi dia kecil, makanya banyak dapatnya terus murah, cuma 26. Cobain ya, masih anget-anget. Baru makan ini rasa apa ya? Ini ada biskuit regalnya. Tiramisu guys.
kaget. Yang combo 2 ini ada rasa tiramisu sama biskop. Aku baru nyobain yang rasa tiramisu, guys. Enak banget krim tiramisu yang ada di dalam churrosnya. Bener-bener enak banget. Rasa kopinya enak banget. Semuanya balance, gak terlalu manis. Enak banget. Ditambah biskuit regal di atasnya. Ini enak banget. Jangan lupa minum buat netralin rasa. Abis ini aku mau nyobain biskof. Rasa churrosnya tuh pas semua manisnya gitu loh, guys. Gurih banget, bahkan tadi yang masih anget, masih panas. Fresh banget. Biskof. Padahal aku tiramisu lovers, tapi kalah enaknya sama biskof. Biskof ini enak banget sampai ngalahin tiramisu yang tadi, guys. Enak banget, dalamnya ada selai biskofnya juga, ada krim biskofnya. Oh my god, ini enak banget. Enak banget. Banget, worth it banget sih kalau menurut aku buat porsinya segitu dan kualitas rasa yang enak banget. Kalian yang belum coba, gas coba. Kalian yang belum coba, buruan coba, gak bakal nyesel. Enak banget, recommended banget. Pokoknya yang belum cobain Churros Bite ini, gas cobain. Kepoin dia ada di mana aja, ini Instagramnya. Dan jangan lupa tag aku kalau kalian udah nyobain. See you the next video, bye.